Wida Pesenegaka melalui Ersa, bola dilemparkan kepada Wada, angkat Indra, Gustai Boys. Kali ini sentuhan pertama Gustai Boys langsung berbuah angka, membuka angka berada 1-0. Indra Usmana dapat dikaitkan saja di mana ada Alvar, angkat Ersa, 1-0. Benar-benar pergerakan dari Anton Petiawan, terjalin satu kesepahaman bersama sang setter Ersa. Kali ini mampu menjabalkan, membalas di angka satu sama Rino, satu rising, upaya variasi masih mampu terbendung dari single pelanggar Ilham Alvar di angka 2-1. Rino lagi-lagi kena ucapkan, ah sayang, menjadi kesalahan lebih dahulu dari Rino. Ilka mengawali lompatan dalam teknik jam servisnya di angka 2 sama angka tabal tujuh sarau litin teman Rino, satu angkatan bola open Iman terlalu rendah, satu eksekusi bola-bola open dari Ilham Alvar sehingga kali ini gagal melintas di angka 3-2. Menunggu datangnya si belang-belang di Gaza, Barcos Kusaro nampaknya patul-patulkan bola, nampaknya bergerakan lawan kembali, satu jab servis mengimbing dan terjadi ace bagi Barcos Kusaro. Masih 4 Sona Gaga 2, yang ketiga kalinya satu upaya nampaknya akan datang dari satu pergerakan Barcos, diterima upaya kuipal Anton Bertiawan. Lagi-lagi satu bola kuipal dari Anton Bertiawan mendarat dengan cepat di zona 4, akankah terpala 1-2. Oh, bertahan Anton, menangkan Iram, meratakan dari pelanggar-pelanggar 5 osin di angka 4 sama. Sudah mulai berimbang, kejar-mengejar angka terjadi, saling ingin menyamakan, saling ingin mendahului bersama Anton Bertiawan. Satu penggunaan gagal, error rising yang dialami Gustai Boys, harus menyerahkan satu pendapatan angka muda untuk Pesona Gada 5-5-4. Satu upaya dari Warno masih mampu diabaikan dari Ersa, bantuan angkat datang menangkan Ilham, melampung bantuan di udara, satu upaya bantuan Warno dalam bola ringan ada Oke, menangkan Oke, sempurna, satu tadi over belakang Oke berdarah di posisi 5 yang ditinggalkan Didi Federico di angka 6-4. Leading 2 angka bersama Anton Bertiawan, satu penguasa bola padang menangkan Warna, masih mampu dikatakan kembali bantuan angka terdapat Ilham Alvar, bisa terjadi upaya Warna masih tetap mempermainkan sayang. Lagi-lagi satu overhead pass dari satu kemampuan Aldi Alexander dikatakan holding di angka 5-6. Gustai Boys kecarkan serangan ke belakang, rest tak sempurna, ada Oke Alexander masih gagal di angka sama. Pendapatan kembali mampu disamakan bersama Gustai Boys. Lagi jam resi buruk dari Rino, angkat satu kumpul masih mampu dapat kembali pada angkatan Andi, berada di Ilham bertahan tebas, satu serangan kali ini tidak memaksakan memukul bola dengan keras, hanya dengan satu kali crisis man Didi Federico Hono mampu mengunggulkan di pautan angkat 7-6. Pergerakan ke sebas, satu reaksi lupa-lupa menekan Oke Alexander, upaya bantuan angkatan Didi. Ayo Kono, lama yang time out diminta dari Pesona Garda.
Apakah satu kesalahan-kesalahan elementer yang dialami dari pesona gagal akan bisa segera dibenahi? Tentunya kali ini kau cepat kembali ke tempat dari Rino. Satu upaya gagal lagi-lagi. Satu blok emas bertaburkan intan, berlapiskan mutiara, berbuang sia-sia dari pesona gagal di angka 96. Satu angka adat. Oke, Alexander Upayoge upaya menekan dari Wiba. Satu penyelamatan kembali, satu tekanan dilayangkan. Oke, Alexander mengambil tekanan bola. Satu kesalahan dari pendaratan seorang Indra Fanta Besek MP2 Nisbandi. Dikatakan satu pelanggaran dek di angka 79. Bergerak oleh Alexander, lepaskan dan cetih. Masih gagal melintas di angka 10-7. Satu kombinasi Wardo sana si bocah tempat mana rata kepada Ilham Abar. Satu tekanan Abar sempas pas semangat berapankan Abar Bogo kembali. Satu Fima is blocker Indra Lesmana. Benar-benar kali ini Johan tidak mampu berbuat banyak di hadapan Sasa Saiter. Indra terang saja kembali terbaca dan dipatahkan. 11-7 Warna sang dewa sadik melayangkan wajahnya melayangkan balik mendarat sepersekian senti meninggalkan zona pertandingan di angka saat ini 8-11. Bambu Gaya Kabar menekan habis-habisan satu posisi dari lima osik masih mampu diamankan upaya mengatakan Kostebo. Lagi-lagi satu kolaborasi blocker antara Rino dan Johan menutup pergerakan Kostebos. 9-11 bagi yang kedua. Latiga diterima Gugo mengatur satu pola masih mampu sadis masih rapat ke belakang upaya satu tekanan babat habis-habisan bola bola cepat yang disembuhkan dari Indra jauh kembali di 12-9 ada Andre Yudikau Rensip Sebuna menaikkan Rino masih gagal di bentuk Sebuna bola tasbol kembali disajikan dari tangan Rino dekat di 2 angka 10-12 disangka Johan Jomblo rakan kepada Wano angkat Indra eksekusi diri masih mampu mengantisipasi KK yang bermainnya 3 kali harus 3 kali anak-anak limosin untuk merobohkan kokohnya pertahanan dari Sonia Gada di kedudukan 13-10 ini. Dikir Federico Wahada satu jam teman ini tangan di lomba-lomba kombinasi Anto Bertiawan hari ini satu dorongan bola-bola cepat dari Anto angka 11-13 ada Irsa menangkan diri sejenak mengatur satu konsentrasi di Mawada upaya dari belakang Kiki masih mampu diamankan upaya gagal dari kejaran seorang Irsa. Memang benar-benar sulit bola yang terbulir melintir melewati net di angka 14-11 ini. Satu upaya tekanan serangan pertama dari Esa disangka diberikan kepada Abe Alexander. Medal tak beraturan di kedudukan 12-14.
Rino dari satu pergerakan. Belajar siapa ini dari Rino. Diterima Wanda satu upaya. Oh, nampak memaksakan kehendak. Di satu side dari Indra. Kali ini angka didapat dengan mudah. 13. Pesona ada. 14 dari Limausin. Satu rasa kuku Abang menangkan. Warna. Masih blow. Satu pribadi Raja Darga Buwando. Kali ini mampu dibatalkan dari Anto Bentiawan. Di angka tersamakan 14 sama. Rido kembali yang kecil kalinya. Acan servis melidir. Dan benar-benar satu keputusan yang tepat dari sang libero Ambon. Biarkan lecutan pelajar servis dari Rido melebar. 15-14 bergerak. Margos arahkan mendekat Ilham. Kali ini dinyatakan 1-2 angka tersamakan 15 sama. Bebas, bebas. Dibunuhnya merokoknya dari Mausik Ketung 2 masuk tinggi Agus Tepos. Ditarik ke luar 11. Satu jam saya diterima dari Kuko Abang menangkan sama kombinasi. Saya melebar Diki. Benar-benar satu error sempat dari Diki. Membuat Pesona Ganda mengungkul ini 17-16. Oki Alexander Lajibai. Benar-benar Deswita Pesona Ganda didaungi satu Dewi Fortuna Seng Putih. Implah-implah kayak tuduh ini guys. Bali yang kabar kali ini Aoki Alexander masuk ke diamankan dari Wanda menangkan ke rumah Albert Dede. Masuk terkejar Rino. Teruskan dari Ilham Albar. Datang satu buah serangan Dede. Satu serangan sistematis tereksekusi dengan sadis Diki Federico Wahanau. 17-18 sang dewasa di Guarda melintir di arena sana upaya Fibon masih mampu diamankan Diki Federico. Satu kontra ada di sana udara tempat paling sehat Ilham Albar perintahan Ampon Anta Diki terus kata Diki Diki semakin berimbang Ilham Albar DG ada Wilma Mahabung yang saja untuk berjalan
17. Kali ini ada apa dengan nama asing? Berhentinya angka 17. Bisakah warna menjadi berbeda? Dan satu saat tangkap angka jarak satu terbang. Kali ini bakal putus mata rantai yang didapat dari angka-angka pesona Gaga. 18, 20 angka yang digau. Satu rasa kita lupa. Ritme pertandingan pesona Gaga. Rangka nyinyir satu tekanan dari belakang. Warno masih kali ini belum mampu digagalkan, belum mampu ditahan. Ganasnya berkata dari Warno di angka 19-21. Jadi berjalan main di tubuh dari Lekasin dengan tubuh 11 Gustavos masuk. Kita saksikan satu kombinasi. Over one, Dino. Di angka 22-19, Elisa. Satu penyerangan ringan, angka dengan Gustavos. Satu one hand pass defense dari Sang Ibro Andi Lumba-Lumba. Gagal berinteren dengan 5-20-22. Sedikit tenang apa ya Indra. Wasai bola di kasa, kirim tabela apa, satu upaya, kombinasi. Oke saja, selanjutnya sempurna, kosos, tebas. Dua satu, 22. Gadis terap biru, siapa namanya, please. Adanya di sana satu upaya dari Ando Bediaya. Masih mampu memainkan. Gustavos, Aibon Rafa Ersa. Satu mata angka dan tiga tiga. Bapaknya bola menjilat. Tentang Bastos. Tentang Bastos. Gustavos. Gagal melintas. Mampu dimenangkan kembali. 23. 21. Dua angka dibutuhkan dari pesona Gaga untuk kedudukan satu sama. Dua angka dibutuhkan dan emosi bisa ke Warno. Lagi-lagi Warno mampu memberikan satu tekanan, memberikan satu rasa nyaman. 22 23, ada Marcos Pizarro. Hal ini arahkan satu kata pelindung. Berikan angka psikologis bagi pesona Gaga. Set point 24-22. Tidak boleh terjadi kesalahan sedikit untuk pun dari angka perjalanan bagi pesona Gaga. Akan tak bisa dihabisi. Warno terjadi satu gasol. Warno 23-24. Apakah terjadi jus ataukah pesona Gaga yang akan mengakhiri di set yang kedua? Sudutkan pandang mata kita bersama-sama. Gustavos ke depan. Satu tekanan. Yang pertama di set yang kedua sama-sama mendekat dua angka tersisa. Ada Mas Tepas menerima anilah Abang Jawa dan kejar Kuko di belakang.
benar-benar satu pergerakan dari Elang Abang membuat Dantik pun bersak lebih dari Elang Abang di angka 25-24 disanggah oke Alexander satu upaya Andre Yudigo berhasil menyamakan kedudukan 25 sama terus yang kedua benar-benar berimbang pertandingan saja yang kedua ini tidak ingin saling menyerah begitu saja warna satu upaya Bobby Asik Ilham Akbar kali ini menjadi pembeda tentunya bagi pesona ganda 26-25 Ilham Akbar kuasai bola sejarah lakukan tinggi-tinggi jam 100 pelintir mudah sedupa tekanan Dua puluh tujuh, 25, 1, 1.